Oke, selamat datang di channel ini, channel Mas Nang, jalan dengan barang jenis. Dalam persembahan kali ini saya akan lagi-lagi ya, memang namanya cuma ada pasien di sini ya. Nah, lagi-lagi akan mereparasi unit revolver ini. Cuman untuk kali ini kalau kita atau kalau saya menayangkan tentang bongkar-bongkarnya dan semacamnya, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya ya, juga bisa dicek di playlist yang namanya revolver. Nah, di sana. Dan ini ya akan saya jelaskan sebentar lagi ya. Intro dulu. Dan untuk unit revolver ini, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas saja ya cara perawatannya. Dan ini emang unit yang pasien saya katanya kendalanya bocor, cuman ini saya juga gak tahu lagi bocornya dari mana, apakah dari seal tusuk yang bawah, seal yang belakang, atau o-ringnya, entah, gak tahu ya. Cuman akan saya cek sebentar lagi. Tapi yang lebih saya tekankan dalam video ini adalah tentang cara perawatannya agar tidak mudah berkendala seperti unit ini. Ya berkendala kalau kamu ya bawa kesini aja. Nah, mungkin seperti itu. Mari kita mulai. Untuk proses pembongkarannya mungkin bisa saya cepatkan ya. Dan itu aja. Nyampe di valvenya ini baru saya pelankan ya. Perjelasin cara untuk perawatannya. Perawatannya dari luar. Dari luar tuh intinya tuh jika jadi seperti ini, dari luar gini gak perlu untuk membongkar. Karena ya berarti itu untuk akhir-akhir aja ya. Wes, gak apa, jalankan aja dulu. Kita rekam tadi. Saya bilang tadi, di depan saya ini ada unit revolver yang terkendala bocor. Mari kita bongkar dulu dan ini akan saya cepatkan videonya. Tetapi tidak saya skip kayaknya kalau memori cukup. Kita mulai. Dan ya, ini sudah sampai di tahap valve ya. Kalau kita lihat dari valvenya ini, fokus nggak nih? Nah, fokus. Nah, ini kalau dari seal tusuknya ini masih bagus, cuman kering ya ini. Mungkin akan saya tambahkan sedikit minyak silikon. Tidak usah banyak-banyak ya. Setel saja cukup agar basah. Dan ini jika ini kita lihat ini masih kebanyakan ya. Barusan tuh, padahal setetes itu berarti antara setengah atau seperempat tetes saja. Nah, penting basah aja gini. Kelihatan nggak? Nah, habis itu kita cek masalahnya yang ada di valvenya ini dan kita membutuhkan tang buaya mana ini? Oh ini. Kita jepit. Tidak terlalu kencang ya agar tidak merusak dari valvenya ini. Dan selanjutnya kita bongkar bagian sini, apakah masalahnya ada di o-ringnya seperti biasa. Ini sudah tampak ya, sepertinya memang iya. Oke, akan saya perlihatkan terlebih dahulu nih. O-ringnya lagi-lagi sudah berumur, sudah tua, dan mungkin ini jika dibuka nih langsung putus. Nah, seperti perkiraan saya, karena saya sering mendapatkan unit Makarov unit revolver yang berkendala seperti ini. Nah,
Okay. Dan ini solusinya menggunakan seal lain ya. Mungkin kalau seal yang orange kayak tadi tuh agak-agak awet ya. Ini ukurannya agak besar, tapi ini lumayan awet untuk unit ini karena saya sendiri sudah pakai ke unit revolver saya. Tidak ada kendala sampai sekarang. Jadi kita lumasi dulu menggunakan silikon oil untuk perawatan ya. Kita ratakan dan kita kalungkan saja seperti ini. Nah sudah terpasang dengan rapi. Selanjutnya kita pasang kembali ke valvenya. Ini solusinya, ini solusi yang tidak memakan banyak biaya tapi juga efektif, yaitu dengan cara memakai seal yang agak besaran. Bisa memakai itu juga, sealnya Makarov, seal depan dari Makarov. Ini harus cukup kencang nih, ini kan CCW jadi mundur nih kuncinya. Oke, saya kencangkan lagi menggunakan biasa, ternyata emang sudah kencang. Cek lagi, karena ini gas saya cuma ada satu, jadi kalau ini gagal saya juga gagal. Oke, lumayan. Nah, seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita pasang ke unit revolver ini. Bentar. Nah, setelah terpasang seperti ini kita cek dulu ya untuk triggernya. Nah, kadang masih agak macet ya tuh karena terlalu kencang untuk memasang baut-bautnya di sini. Jadi secukupnya saja ya. Lupa shiftnya. Jadi ini barusan kayaknya shiftnya tuh lupa agak saya majukan. Akan saya kencangkan lagi. Mantap, double action, mantap. Oke, selanjutnya kita memasang rotarinya atau silindernya. Ini agar lebih safety, saya buka terlebih dahulu. Berputar ya. Oke. Selanjutnya kita pasang CO2 nya. Nah, ini sangat-sangat menegangkan bung, karena gas saya cuma tinggal satu ya. Cuman nggak apa-apa, mari kita coba. Di sini ada gasnya, masih baru ya. Aduh, ini tinggal satu lagi, masih belum kulaan. Jadi ini harapan satu-satunya. Ntar harus cari yang cocok ini, karena ini sudah diganti menggunakan kunci L ya. Untuk yang ori yang masih grip plastik biasanya itu sudah pakai bau, masih pakai ini apa, kuncian biasa, kancingan. Cuman ini sudah pakai kunci L. Aduh, grogi sampai ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Nah, tidak ada bocor, alhamdulillah. Akhirnya satu-satunya gas berguna. Oke, saya coba satu tembakan ya. Mantap, double action. Mantap. Nah, jadi ini sudah siap untuk digunakan kembali. Mantap. Nah, overall lagi-lagi masalahnya sama ya, ada di O-ringnya, yaitu O-ringnya sangat lemah seperti ini. Dan jika kalian dari teman-teman ada yang paham dalam penyervisan ini, mungkin akan bertanya-tanya kenapa menggunakan seal yang seperti itu. Nah, itu penjelasannya ya, karena sudah saya buktikan dengan unit saya sendiri. Karena di sini saya sudah bereksperimen ya, kurang lebih 2 tahun belakangan itu unit saya digunakan, anggapannya dengan mitos-mitos yang beredar bahwasannya ini jangan pakai ini, jangan pakai itu, jangan pakai ini. Tak buktikan, jika emang rusak saya benarkan sendiri. Jadi di sini saya ada waktu untuk bereksperimen. Dan ini menggunakan seal yang seperti ini, tentunya ini lebih murah dan lebih awet. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang saya lebih awet. Sampai sekarang unit saya masih belum nguwos, alhamdulillah sudah hampir 1 tahun pemakaian. Nah, menggunakan seal seperti ini. Jadi seperti itu. Mungkin jika ada yang lebih baik, monggo tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk perawatannya sendiri, perawatan ini cukup menggunakan minyak silikon ya, seperti ini ya. Minyak silikon ini untuk pemasangan dipasangkan di seal tusuknya ini aja. Untuk apa? Gas CO2-nya tuh diteskan sedikit saja seal tusuknya dengan menggunakan minyak silikon ini. Jadinya itu untuk perawatannya. Kalau perawatannya dalam ini kita harus bongkar sendiri. Ya kalau teman-teman berani untuk membuka sendiri tidak masalah. Tapi jika masih ragu, jangan coba-coba buka sendiri karena sangat berisiko. Dan atau dibimbing oleh temannya yang lebih paham ya mengenai unit. Nah, seperti itu. Dan untuk perawatan lainnya ya enggak ada sih. Sebenarnya cuma itu aja. Tapi ini sangat rentan ya. Sangat rentan rusak kalau ini salah perawatan ataupun lama dianggurin. Ya sering-seringlah dibawa latihan nembak presisi ya, nembak plat ataupun sasaran-sasaran, bukan menembak orang loh. Nah, itu. Jadi, ya ini dia. Revolver M36, mereknya apa ini? Oh, ini BG. Nah, seperti ini. Jadi cukup demikian ya, karena tidak ada yang dibahas lagi karena saya sudah sangat sering sekali, mungkin ada 10 video yang saya upload tentang revolver ini. Jadi untuk pembongkarannya bisa kalian cek di video-video saya yang lainnya. Nah, ini hanya tip-tip ini aja. Jadi untuk pemakaian ya, ini mungkin untuk menyimpan gas tidak apa-apa selama sebulan ya, dikarenakan jika tidak ada gasnya juga sealnya ini gak main, jadinya kaku. Nah, jadinya cuman harus di tempat yang aman loh, jauhkan dari anak-anak, dan usahakan untuk selongsong atau bibirnya ini harus di luar, selalu di luar dari unitnya. Ini kan baru datang tadi, jadi gak sempat saya apa keluarkan. Dan oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau Q&A tanya jawab ya. Dan ada masukan atau apa, terserah, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung, dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe atau share ke teman-teman saya, ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan ya, akhir kata sampai jumpa di video saya selanjutnya, and see you.